betul sekali. Jadi sejak tanggal 26 Januari 2022 ini pukul 00.01 dan sampai tadi malam kami menunggu sampai flight perpindahan terakhir, yaitu pesawat yang ke-67 khusus untuk private jet itu, kami tunggu sampai penerbangan terakhir dan saat itu sudah tidak ada pesawat-pesawat lagi yang berangkat ataupun menuju ke bandara. Ada kenyataannya bahwa memang revitalisasi itu setelah runway close, maka proses untuk pengambilan data-data terakhir sebelum pekerjaan fisik itu dimulai itu akan dilaksanakan. Jadi hari ini pun, atau bahkan mohon maaf, dari sejak seminggu yang lalu kami dari pihak vendor ataupun yang melaksanakan itu sudah mengadakan uji-uji di sekitar landasan, kemudian di area taxi, dan alat-alat berat sudah masuk, sudah membuat direksi kit dan sebagainya. Sesuai dengan siaran pers yang dilaksanakan bersama antara Kementerian Perhubungan dan pihak TNI AU, bahwa revitalisasi ini untuk memperbaiki fasilitas pangkalan maupun Bandara Halim Perdana Kusuma, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan keselamatan, jaminan keselamatan, keamanan dan kenyamanan, dan tidak secara fasilitas untuk bandara sipil masih diharapkan masih sama pada saat nanti dioperasionalkan kembali. Hanya saja mungkin di bagian fasilitas lainnya bukan kapasitas yang dinaikkan, tapi seperti PCN, keterasan landasan. Jadi yang akan dinaikkan adalah kita bisa menerima pesawat-pesawat sekelas wide body. Jadi dari narrow body kemudian kita tingkatkan dengan keterasan landasannya itu bisa melayani wide body.